Baik, kita dah pun kembali. Segmen seterusnya ialah tentang keperluan golongan muda. Apa yang harus terkandung di dalam bajet untuk memenuhi apa yang mereka nak ni. Ini sebenarnya dengan apa, setiap hari Khamis kita ada segmen apa, diskusi pra-bajet dan mahu apa, mencadangkan apa yang harus terkandung lah dalam bajet akan dibentangkan pada 7 Oktober. Bersama-sama saya ada dua orang muda tapi hebat mereka, Puan Siti Kamariah Ahmad Subki, ahli Majlis Pengarah Young Corporate Malaysian, selamat datang. Dan juga saudara Haris Manaf dari Subang Jaya Youth Club, selamat datang. Okey, Siti, kita selalu dengar bila cakap tentang muda ni, orang yang orang kata mula bekerja ataupun mungkin dah bekerja untuk beberapa ketika, dan pada mereka kalau bekerja di Kuala Lumpur gaji tu tak berapa nak cukup sangat. Kalau kata permulaan 2,500 kata 3,000, pengangkutan, makanan dan sebagainya. Apa agaknya yang harus terkandung secara amnya dalam bajet kali ini supaya akhirnya dia akan rasa disposable income dia tu banyak sikit, you know? Saya rasa sebagai anak muda ada satu perkara yang wajar atau sepatutnya difahami oleh semua pihak, bahawa belanjawan tu bukan sesuatu yang kita lihat dalam satu jangka masa pendek, masa setahun. Ia perlu dilihat dalam jangka masa panjang dan juga kesinambungan antara perkara-perkara yang berlaku pada masa lepas dan juga pada masa hadapan. Jadi ini agak penting, sebab apabila kita melihat ke jangka masa panjang, kita punya perancangan tu akan menjadi lebih detail dan kita kurang fokus pada event-event yang short term, tapi kita lebih fokus pada event yang long for long term benefits gitu. Dan bagi orang muda, dan saya pun orang muda walaupun baru saja berkahwin, saya rasa ada tiga perkara penting yang wajar difokuskan. Satu, aspek pendidikan, pekerjaan dan juga perumahan. Saya rasa tiga topik ni amat penting, dan juga kalau kita boleh masukkan juga pengangkutan di situ. Dari segi pendidikan contohnya, walaupun ramai orang-orang muda bergraduat dan juga dapat masuk ke universiti, belajar di peringkat tinggi, tapi bukan semua anak muda begitu. Bukan semua yang bernasib baik yang dapat melanjutkan pelajaran. Jadi saya rasa ramai yang mempunyai impian untuk sama ada bergraduat di universiti tempatan ataupun juga di universiti luar negara. Dan saya rasa apa yang institusi-institusi pendidikan tinggi boleh lakukan sebagai apa orang kata diorang punya sebagai CSR ataupun syarikat berkaitan CSR adalah menganjurkan kursus-kursus yang boleh membantu para graduan untuk mendapat pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan apa orang kata pendapatan mereka. Okey, itu yang pertama. Unjuran nanti ada lagi dua kan, saudara Haris pula. Apa yang agaknya yang dekat di hati orang muda yang mereka mahu terkandung dalam bajet kali ini supaya dapat apa, mereka bernafas ke ataupun apa, mempertingkatkan keupayaan mereka, ataupun kalau boleh mereka dapat hidup dengan senang, dengan dan bukan maknanya senang kita bagi, tapi membantu dalam orang kata menjadikan mereka lebih hebat. Saya rasa belanjawan 2012 ni patut difokuskan kalau daripada perspektif anak muda, untuk mempermudahkan lagi urusan mereka. So mereka ini tak semestinya hanya mahu bekerja ataupun hanya mahu apa, menjadi bekerja di bawah orang setiap masa. So pada saya, macam company ada program-program CSR ni, sebabnya tanggungjawab syarikat-syarikat swasta ni adalah kepada stakeholder mereka, bukan kepada community. So kita mahu membangun daripada inside out, kita nak meningkatkan lagi pembangunan insani kita lah. So pada saya, kita nak memperkasakan kelompok-kelompok komuniti ni. Okey, saya rasa itu cukup menarik kerana ramai juga, kerana saya bagi ceramah di institusi pengajian tinggi, selalu saya buat kerja ni, dan mereka ada kesedaran di kalangan pelajar-pelajar tu. Dia kata bila kita dah keluar nanti, orang semua ingat kita nak pergi cari kerja, bila dah masuk ke tahun akhir dah hantar resume kat mana-mana. Dia kata tapi kita nak jadi entrepreneur, kita nak jadi usahawan, tetapi dia kata kadang-kadang kita nak cuba dan gagal, tapi gagal tu penting jugalah. Tapi kalau boleh, dia kata melengkapkan lagi mana mereka nak dapat apa modalnya, siapa nak jadi mentornya, siapa nak tukar pimpin tangan dan sebagainya.
bagaimana ia harus diterjemahkan dalam bajet kali ini, sama ada dari segi adakah ada insentif atau peluang dana atau sebagainya, Siti? Saya rasa memang ramai anak muda berminat dalam perniagaan. Dia tak mahu cari kerja pun dah. Saya rasa memang anak, sebab dalam bidang perniagaan ni ada banyak kebebasan, freedom. Freedom tu adalah satu perkataan yang amat menarik bagi golongan muda. Jadi saya rasa apa yang mungkin kerajaan boleh bantu adalah mungkin memberi pengecualian cukai kepada syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh anak muda, mungkin bawah umur 30 tahun. Jadi boleh membantu supaya mereka dapat mengumpul dana boleh dijadikan modal. Jadi tak perlu terlalu fikir untuk membayar cukai dari situ. Di samping itu, kalau anak-anak muda yang berminat untuk mengambil kontrak-kontrak atau projek kerajaan, baru-baru ni, I think tak lama saya pernah mendengar yang kontrak lesen kelas F telah dihapuskan, dibekukan. Dan saya rasa kalau itu dibuka semula, anak-anak muda boleh diberi peluang untuk menjadi kontraktor dan juga bukan sekadar menjadi subcontractor atau mengambil. Sebab apa yang kita perlu fikirkan, anak muda ni dia selalunya kekurangan modal. Dan jika satu projek itu memerlukan modal yang tinggi, kita mungkin boleh pecah-pecahkan projek tu supaya mungkin RM50,000 boleh diberi pada syarikat kecil anak muda, RM50,000 daripada memberi RM1,000,000 pada syarikat yang besar. Ini menarik kerana hari tu pun saya ada buat perbincangan sedemikian, kerana apabila saya tengok di negara-negara lain, bila saya pergi melawat macam Taiwan contohnya, dia ada banyak syarikat-syarikat kecil-kecil-kecil banyak, dan kemudian senang pula budak-budak tu nak dapat modal, dan mereka semua ni orang muda. Cuma kadang-kadang mereka menerokai satu bidang yang pada orang tua macam saya ni agak pelik, tetapi itu adalah bidang yang akan membawa negara, sebab itulah inovasi dan juga kreativiti untuk membawa kepada satu bidang yang mungkin tidak ada chain belum wujud lagi, tidak ada monopoli, tidak ada sebagainya, dan mungkin kita tidak tahu, dan ini yang harus kita bangunkan. Jadi agaknya macam mana caranya sebenarnya, kerana orang muda ni dia hebat. Macam bila saya tengok anak saudara saya, apa kau buat ni, oh sekarang saya tengah design games, ada company nak beli sebenarnya. Saya rasa kebanyakan kebanyakan success stories yang kita dengar lah kan, orang kebanyakannya dia orang bukan buat sesuatu tu kerana mengejar duit ataupun mengejar kekayaan. Dia orang buat sebab dia orang minat. Lagi sebab bagus. Intrinsic motivated. Betul. Dia orang bukan motivated by by externalities macam duit ataupun kekayaan ataupun status. So dia orang lebih buat sesuatu sebab dia orang nak jadi lebih handal dalam bidang yang dia orang buat tu. Dia rasa macam dia orang dilahirkan untuk buat benda tu, dan dia rasa dia ada bakat dan dia ada kelebihan untuk melakukan perkara itulah, ataupun aktiviti itu. Dan aktiviti itu tak semestinya perniagaan ataupun just nak berlumba-lumba kekayaan. Dia boleh jadi ekspresi. So macam Puan Siti cakap tadi, education tu dia boleh jadi dalam banyak form. Dia juga boleh jadi dalam bentuk grant untuk grant, seed funding dan sebagainya. Dalam bentuk apa? Saya terpaksa terlupa nak berhenti rehat. Kita berhenti rehat, bila kembali nanti kita cakap pasal seed funding, macam mana kita nak buat tu, dan supaya orang kata sustainable lah. Jangan just bagi-bagi duit lepas tu tak jadi, lepas tu belanjawan lagi satu tak pula nak buat kan. Jadi kita buat macam mana nak menentukan ianya akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh golongan muda. Kita berhenti rehat, akan kembali selepas ni. Sebab dia ada kuasa magnet. Magnet tak boleh tarik kain, tapi boleh tarik besi. Enmom Essential dengan Ganglioside. Lebih banyak sel otak berhubung, lebih cepat pembelajaran berlaku. Ini magnet, ini besi. Jadi, ia boleh tarik sudu. Mama tengok. Kini, pemikiran si manja saling berhubung. Enmom Essential, satu-satunya susu tepung membesar tanpa gula tambahan. Peluh menyebabkan masalah pada pakaian anda. Baju abang bau peluh! Walaupun selepas dicuci, peluh tetap meninggalkan kesan kuning dan bau busuk pada pakaian anda. Baju papa bau peluh! Kini, saya telah menemui Daya. Daya dengan formula kuasa aksi berganda. Berkesan menghapuskan kesan kotoran dan bau peluh dengan hanya satu cucian. Daya hebat! Terima kasih Daya. Jadi lagi kotoran dan bau peluh.
Sungai dan manusia saling memerlukan. Sungai adalah sumber air bersih yang utama kepada manusia. Manusia bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keindahan sungai. Sungaiku, hidupku, bersama kita pelihara. Jumaat, Meja Bulat menemukan pemimpin komuniti, pembuat dan pelaksana dasar. Bersama Muhammad Zulfitri Yusof. Minggu ini kita nak bercerita mengenai wang, duit dan juga modal. Modal troka ini adalah suatu projek berisiko tinggi. Apakah jenis pulangan yang diharapkan? Tak boleh depend all the time to venture capital. Meja Bulat, Jumaat 8.15 malam di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Okey, kita dah kembali. Tadi semasa kita berita ni, Puan Siti nak tambah apa yang saudara Haris cakap tadi, apa di India contohnya. Di India mana? Ada satu profesor di India yang mengatakan one of the key success factors for Malaysia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi adalah untuk kita fokus pada grassroots innovation. Yeah. And grassroots innovation ni tak semestinya berlaku di lab-lab sophisticated yang mahal di syarikat besar. Yeah. Dia boleh berlaku di kampung ataupun oleh inisiatif golongan anak muda. Sebab contohnya iPod atau Apple ataupun semua-semua teknologi ataupun Facebook adalah direka oleh orang muda yang cuba untuk adaptasi kepada apa orang kata life yang bertambah fast pace dan bertambah rapid. Jadi saya rasa dia bukan setakat memberikan funding, mentoring juga penting. Betul. Okay, dan juga adalah apa yang lebih penting adalah peluang. Peluang dan kepercayaan bahawa golongan muda ni mempunyai disiplin untuk pursue dia punya orang kata impian dan juga untuk activatekan orang kata culture grassroots innovation ni. Selalunya orang kata apabila keadaan ekonomi tak berapa nak bagus, kalau kita tengok, kita baca akhbar, kita tengok televisyen, kita tengok Bloomberg segala bagai, akan kata oh Europe ni bertambah teruk, Amerika bertambah teruk, Greece segalanya nak tumbang dan sebagainya sebab tak reti jaga duit. Ya? Jadi sekarang apabila keadaan semikian berlaku, orang semua akan mengatakan yang apa bila benda-benda itu berlaku, kitanya fokus harus kepada training contohnya. Katakan jadi maknanya kita ada apa investment dalam tu. Kalau kita ambil kaedah itu dan kita gunakan sekarang, ianya kita kata bagi peluang kepada orang muda, tapi pada masa yang sama kita bagikan pembiayaan, kita bagikan mentoring sebagaimana yang Siti cakap sebentar tadi, dan ada siap dengan exit strategy dan sebagainya. So sepatutnya adalah dalam bajet ini dana, kemudian memimpin tangan, akhirnya okey, kita kena tunjuk result dalam masa setahun atau dua tahun, macam seolah-olah macam VC lah, tapi dalam bentuk yang lain, mungkin tak berapa besar. Itu yang sebenarnya dimahukan. Saya rasa balik kepada macam long term benefits sendiri. Long term benefits tu kita kena sustainable. Pada saya antara benefits yang yang patut dibincangkan dalam in terms of our quality of life. Okay, so kalau kita boleh tingkatkan kualiti hidup kita, macam kurangkan pencemaran, kita boleh sustainable punya development, dan kita kena sebab benda-benda tu bukannya benda-benda baru, benda-benda yang dah lama daripada Kyoto protocol, semua benda dah lama dah ada. So kita macam sibuk-sibuk nak cuba mencari penyelesaian yang baru, sebenarnya penyelesaian dia sebenarnya dah lama dah ada. Yang dah ada pun kita tak terbuat pun. Betul. Lagi. So macam contoh dia macam antara yang patut di include kan dalam bajet belanjawan 2012 ni adalah mungkin kurangkan cukai kenderaan, ataupun insentif, memberikan insentif yang tinggi untuk hybrid car. Okay. Lepas tu antara lagi dalam pengangkutan awam ni, mungkin kita boleh kita boleh pertingkatkan lagi sistem transit awam kita. So macam dengan apa projek-projek yang mega kita buat, MRT lah apalah tu semua kan, yang tu semua akan ditanggung oleh kami belia-belia dan juga anak-anak kami kan. So instead of buat MRT besar-besar tu, mungkin a fraction of the cost can be used untuk upgrade dan juga
dan juga expand public transportation kita. Okay. Tadi Siti ada dua lagi aspek nak kata. Saya kata perumahan. Perumahan. Ya, okay. Yeah. Apa lagi yang untuk orang muda? Kerana kita dah apa sebelum ni pun ada juga apa my first home dan sebagainya kan. Hmm. Kalau orang muda gaji dia RM3,000 ke bawah boleh dapat 100% 30 tahun. Apa lagi yang harus terkandung yang apa mungkin pembiayaan lebih inovatif supaya nak dapat rumah pun tak berapa nak banyak bayar kereta pun kurang, jadi lebih banyak duit tu untuk beli makanan yang mungkin naik harga, you know? Memang betul makanan naik harga. Saya rasa dalam 3 bulan pertama tahun 2012 gula saja naik 27%. Jadi dari segi perumahan, ada satu statistik Bank Negara Malaysia yang saya rasa amat menarik sebab pada tahun 1989 harga rumah pada kadar purata adalah 5.9 kali pendapatan tahunan. Okay. Itu tahun 1989 dan pada tahun 2010 telah meningkat pada 10 kali ganda daripada pendapatan tahunan. Yeah. Dan kalau tak dikawal pada tahun 2011 dan seterusnya akan meningkat sehingga 15 kali pendapatan tahunan seseorang tu. Dan kita akan jadi the next America in that sense. Jadi untuk golongan muda yang pendapatan cuma RM2,500 sebulan untuk membuat pinjaman sehingga 2/3 dengan down payment, saya rasa perlu ada satu struktur atau satu apa orang kata skim, contohnya rebate untuk kos yang dikeluarkan, kos guaman, kos pemprosesan dan juga permudahkan proses untuk mendapatkan biaya pinjaman perumahan tersebut. Kadang-kadang kalau kita pergi ke bank, saya juga telah ada pengalaman beli rumah yang pertama setelah berkahwin. Bila kita pergi ke bank, dokumen yang diminta tu kadang-kadang kita fikir saya baru sahaja bekerja setahun contohnya, bagaimana saya nak bagi dokumen semua. Jadi bagi ramai anak muda untuk memiliki orang kata rumah tu mungkin adalah satu impian yang orang kata amat jauh untuk dicapai. Jadi kalau kita dapat permudahan tu, memang orang kata akan dapat menggembirakan ramai anak muda di luar sana. Selain daripada rumah tadi, pengangkutan, Haris nak tambah apa lagi tadi? Saya rasa untuk tambah sikit perumahan tu kan, dia harga dia tu melambung naik sebab dia development tu concentrated dekat Pekan saja. Kalau kita dapat besarkan, luaskan lagi jaringan pengangkutan awam, kalau kita dapat ada kata high speed train daripada Pekan Pahang ke Putrajaya, 20 so, minutes duduk kat Pekan, naik train 20 minutes sampai ke Putrajaya. So macam isu harga rumah yang melambung-lambung tu dah dapat dikurangkan lagi. Lepas tu isu congestion pun dapat kurangkan lagi, isu alam sekitar pun dapat kurangkan lagi. So basically mungkin belanjawan 2012 ni patut fokus lebih kepada infrastructure kita, back to basic, macam mana negara-negara maju climb out from their own depression kan. Diorang bina infrastructure so that generasi yang seterusnya dapat menikmati kualiti hidup yang lebih tinggi. Lepas tu peluang pekerjaan pun ada sebab diorang buat projek besar-besar. So macam because kita orang dengan information system yang ada sekarang ni, teknologi yang kita ada sekarang ni, kita punya level of awareness sudah tinggi dah. So macam semua retorik-retorik ataupun semua gimmick-gimmick politik, kita orang dah boleh kesan dah awal-awal. So macam tak berapa nak berkesan. Dulu mungkin media ataupun informasi dikawal oleh sesetengah pihak saja. Sekarang ni dah demokrasi dah media dan informasi tu. So we want to see results and we know what we want. Tak macam dulu orang mungkin government boleh package the belanjawan supaya that you know nampak attractive to the rakyat. Sekarang ni rakyat dah tahu dah apa yang kita nak, apa yang which one is real and which one is not. So saya rasa dia just kena practical, dia kena real. Dia tak boleh macam just package bagi nampak cantik. Saya ada satu minit lagi tinggal, Siti. Kita ramai juga anak-anak muda kata apalah belajar banyak-banyak pergi start kerja 2005. Kita kan cakap pasal negara pendapatan tinggi, tak boleh ke start kerja gaji 4,000 ke 5,000? Dia kata apa yang dia bagi itulah nilainya kan. Dia kata sampai bila kita nak pergi kat situ, kalau tak ada siapa yang memulakannya, tak ada siapa yang akan mula. Dilema gaji permulaannya saya percaya kalau kita sewenang-wenangnya meningkatkan gaji, dan itu juga boleh membawa masalah kalau dia tidak diikuti dengan peningkatan dari segi produktiviti. Saya rasa bagi orang muda yang mempunyai tenaga untuk bekerja sekuat hati dan juga mempunyai fokus dan mempunyai kepandaian dari segi pemikiran,
boleh mungkin bersabar sedikit. Orang okay. kata sebab saya rasa percaya tahap gaji RM2,500 tu selalunya dalam masa 2 hingga 3 tahun yang pertama. Sehingga kita dapat mencari pengalaman. Lepas tu, terus. Dan terus bila kita dah ada pengalaman dan terus boleh naik. Macam Siti lah kan? Okay, terima kasih Puan Siti Kon. Terima kasih Saudara Haris kerana sudi bersama kami dan kepada anda yang menonton kalau mahu memberikan maklum balas. Terus saja ke Facebook Astro Awani. Kita akan teruskan perbincangan kita di sana. Terima kasih. Itu saja untuk malam ini. Kita akan berjumpa lagi malam esok. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih.